senang. Tak boleh politik supaya memilih. Mana tahu boleh ke ni? Memenuhi syarat untuk dinyatakan kepala kursi SPR Ketua Mahkamah Agung di Kuala Lumpur. Barulah banyak banyak masuk premier burung ni. Banyak jendela. Misalnya dia seorang bankrupt yang belum dilepaskan ataupun mungkin dia satu ketika dulu pernah bertanding dalam pilihan raya tetapi tidak menyerahkan penyata perbelanjaan pilihan raya. Ini juga tidak layak menjadi calon. Bila penamaan calon dah tetapkan, maka banyak perkara yang perlu difahami tentang calon. Ketua Nama juga mengalami perhati dari keputusan kerajaan NGO. Mereka bagaimanapun perlu mengikuti peraturan yang ditetapkan. Jika didapati melanggar aku janji yang ditandatangani, nantikan mereka akan ditamatkan. Sekarang lewat 12 NGO yang kita bagi accreditation, mereka ni akan diberi ruang untuk memantau di pusat-pusat pengundi yang masuk ke pusat penamaan calon, benarkan masuk untuk memantau penyiraan undi. Ya, ada. Kita akan keluarkan pasal sebenarnya. Kita tidak mahu pemerhati bebas. Kita ada sebab tak? Misalnya mereka berkempen secara diam-diam. Ataupun mereka mengganggu pengundi yang nak masuk pengundi di tempat pengundi. Ataupun mereka juga bercakap kepada media dengan secara tidak langsung. Astaga Anubah di badan-badan bersejarah. Polis dilantik sebagai jurucakap mewakili 14 kontinjen polis seluruh negara untuk rujukan media dan orang ramai yang bagi memudahkan penyaluran maklumat sepanjang pilihan raya umum ke-13 menurut Ketua Polis Negara Perhubungan Awam ACP Ramli Muhammad Yusof Tenggada menunjukkan sana jurucakap rasmi tangkap yang masuk semua di lubang-lubang itu sesuatu insiden